Greetings everyone. Annyeonghaseyo yeorobun. Halo semuanya. Welcome back. Sorry banget kalau aku kelihatan berantakan karena aku habis jalan kaki dari Homeplus. Gimana sih aku mau ngomong aja ke pause mulu nih. Jadi aku habis jalan kaki ke Homeplus karena aku harus belanja sendirian. Opa hari ini pulang telat, jadi aku harus belanja sendirian dan ternyata gengs, hari ini adalah Pepero Day. Pepero Day itu aku juga nggak tahu sih sebenarnya Pepero Day itu apa. Cuman biasanya Pepero Day ini kalian beli pepero terus dikasih ke pasangan kalian gitu, kayak Valentine's tapi pakai coklatnya pakai pepero gitu. Dan aku akhirnya juga beli pepero. Ini nanti kita kasih buat Opa pepero ini. Dan aku ada sedikit video tadi waktu aku belanja di Homeplus seperti apa belanja peperonya, dan itu udah tinggal dikit banget karena aku ke situ sekitar jam 5-an dan peperonya itu udah tinggal dikit banget. Yang ini aja, yang ini tuh udah tinggal satu ini doang. Jadi memang agak-agak ya, jadi mereka beli pepero itu udah tinggal titik darah penghabisan banget. Untung masih kedapetan. Aku tuh sebenarnya nggak mau beli pepero yang kecil-kecil kayak gini karena kalau kayak gini tuh kan ya biasalah ya. Sebenarnya kalau di tahun lalu itu, kalau nggak salah di tahun lalu itu ada pepero yang gede banget, mungkin segede kipas angin ini ya, maksudnya tingginya segede kipas angin ini. Cuman kok aku nyari di Homeplus itu cuman ada ini doang, jadi ya udahlah aku beli yang box ginian deh. Meskipun ya mau gimana lagi, sebenarnya agak gimana gitu, cuman ya udahlah ya, bodo amat lah ya, yang penting niatnya buat ngasih. Dan ya ini nanti aku insert klip video pas aku belanja pepero. Ini ada pepero big box gitu, cuman aku gak tau dia isinya apa aja. Okay. Sama ada juga pepero yang kayak gini. Sebentar. Oke, jadi ada rasa ini sama ini. Untuk 78. Peperonya tinggal segini, guys. Yang bentuk box-box gitu. Soalnya nggak banyak. Oh, udah pada diangkutin. Oh my god. Ini yang bener harganya yang mana lagi? Ada juga pepero di sini. Ini bentukannya kayak gini, gini. Kayak gini juga ada. Ini juga ada. Cuman aku bingung mau beli yang biasa gini atau yang boxan kayak gitu. Masih kok dari ini rasa almond. Aku mau belinya buat aku sendiri maksudnya. Terus sama sisanya kayaknya aku daripada beli yang ini tuh jadi cuma satu rasa gitu kan, cuma satu rasa yang ini doang, tapi kalau yang ini tuh semua rasa ya gak sih. Ya ini semua rasa kecuali si pink ini doang sih, jadi mau beli ini deh. Oke. Biasanya dia tuh ada yang gede banget gitu loh, cuman gak tahu ini dijual gak sih. Bentar, cari lagi di tempat lainnya karena biasanya dia tuh nyempil-nyempil gitu. Peperonya udah pada habis. Gak ada lagi yang lebih cute gitu, karena tahun lalu itu gengs, dia ada pepero yang gede banget, yang gede-gede banget, cuman kok ini nggak ada ya. Ini ada Ferrero juga, kesukaannya Opa, cuman kalau beli yang ini kayaknya kemahalan, jadi mau beli yang Love Hatte 100 gram Ferrero Rosetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana deh Mas Kato. Ini Kinder Joy gengs, gini banyak sumpah. Lanjut deh. Dan selain itu juga
opa itu suka sama Ferrero, jadi aku juga beli Ferrero buat opa. Akhir-akhir ini opa tuh lagi nggak enak badan, jadi siapa tahu juga dengan ngasih barang-barang yang dia inginkan di hari Pepero juga, dia jadi lebih mendingan gitu. Karena kemarin tuh opa sempat demam tinggi banget, jadi aku sempat panik juga. Mbak ya, dan mau aku tunjukin nggak aku belanja apa aja? Aku tunjukin ya. Ini jadi aku beli Ferrero Pepero. Ini peperonya tuh ada berbagai macam gitu, jadi isinya tuh beraneka gitu ya. Terus habis itu ini, yang ini buat aku nanti habis ini aku makan. Terus habis itu aku beli telur karena aku mau bikin chicken katsu buat opa, sama beli tepung, terus juga beli susu, dan ini herb salt. Ya udah, ini aja belanjaan aku hari ini. Dan aku nggak tahu apakah opa ini bakal inget dengan Pepero Day, karena kemarin sih aku udah kode-kode gitu kan, maksudnya kayak sebenarnya kita tuh dalam jangka waktu 3 tahun belum pernah ngerayain Pepero Day barengan gitu loh, maksudnya secara bersamaan di secara real life gitu, yang bareng-bareng gitu, itu belum pernah ngerayain Pepero Day bareng-bareng. Dan dia udah janji sebenarnya dari 2 tahun lalu kalau mau beliin Pepero yang gede gitu. Terus cuman gak tahu ya apakah dia bisa menemukan Pepero gede, karena tadi itu aku kesana gak ada Pepero yang gede. Terus ya kita lihat apakah dia ingat. Terus juga kalaupun dia gak ingat, aku mau ngasih ini sebagai surprise aja buat si opa. Jadi aku mau masukin ini. Oh my god, rambut aku udah dekil banget ya geng, sorry. Karena aku harus jalan sendirian sejauh 1-2 kilo buat beli ini di Homeplus. Ini mau aku sembunyiin Peperonya sama Ferrero-nya di dalam lemarinya si opa. Nanti setelah dia datang baru kita kasih kejutan. Dan sebelum itu aku mau masak buat dia. Kerjaan ibu rumah tangga ya begini, mulu masak. Ya udah deh, langsung aja yuk. Oke guys, aku udah ganti baju, udah cuci tangan dan segala macam. Terus aku mau naruh ini di lemarinya opa, oke? Biar nanti kalau waktu dia datang dia tuh nggak tahu gitu maksudnya. Ya aku masukin sini deh. Oke. Nah, opa itu kalau datang dia biasanya langsung ke sini, langsung ke mejanya dia buat naruh barang-barang. Jadi kalau di situ nanti langsung tiba aja, tinggal ngambil surprise gitu. Mbak ya, finger cross, semoga opa cepet pulang, karena ini masih jam 6 sebenarnya, tapi di luar udah gelap banget. Dan opa itu pulang jam 7, jam 8, so hopefully segera. Sekarang aku mau masak. Aku hari ini menu makan malamnya kare sama chicken katsu. Kalian makan malamnya apa nih? Masak apa nih, gengs? Boleh dong bagi resep gitu, kesukaan kalian mau makan apa gitu. Soalnya aku tuh lagi stuck banget, bingung mau masak apa. Dan juga akhir-akhir ini opa itu sukanya makan di bukan restoran sih, di tempat kerja. Jadi aku jarang banget yang namanya masak. Jadi kalau kalian ada resep yang simple enak, boleh ya dibagi. Yang begitulah ya. Ini aku lagi ngaduk nasi ya geng, sebentar. Okay. Jadi aku masak dulu, nanti baru kita lanjut on lagi, oke? 346 minutes later. Akhirnya si opa pulang, guys. Wena muda ke? Wena muda sasso, yobo? Wego manis sasso, yobo? Jojo, happy birthday! Bo? Bo? Pepero. Bo? And this is Mark. Yobo, wait, 너무 늦었어. We need to discuss this thing. 알았어, right 잠깐만. 이거 고마워. 고마워요. What? I love you. 근데. What? 짜잔, 여기 또 있어. Yeah. That's why we charge Homeplus. Oh, 미안해. 어떻게 알아? I saw your log before, but
I didn't know that it's called that. Uh, 우유 도 샀어. 계란도 샀어. 이것도 이것도 자기 위해서 샀어. 자기 돈으로 샀어. Then should I refund about that? 아니야, 하지 마. 그냥 먹어. 잠깐. Surprise to what? Surprise to us. 고마워. 특별히 uh-huh. 주가 보인 거야. Thanks for doing event to spending my money. 야 udah, gengs, itu aja dulu. Kita mau ngobrolin satu hal. Jadi, May today's video bring you joy and stay healthy, stay happy, stay lovely. Stay lovely. 안녕. 안녕. 안녕.